Yo guys, balik lagi di Bulan Purnama. So, welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman, di video kali ini aku kembali lagi membagikan ke kalian mengenai suatu gameplay atau strategi permainan, teman-teman ya. Dalam kesempatan ini aku mau membagikan suatu gaya permainan, yakni long ball gaming, teman-teman ya. Hal ini sudah sangat agak lama jarang diulik oleh beberapa konten kreator, teman-teman konten kreator dan youtuber lain, teman-teman ya. Karena memang jarang banget teman-teman di eFootball 2022 ini bisa mengaplikasikan long ball ya. Back-backnya udah pada pinter semua, teman-teman. Tapi tetap masih ada, teman-teman. Dalam hal ini ada gaya umpan panjang atau long ball ya, teman-teman ya. Tentu saja kita harus memilih manajer yang support dengan permainan tersebut, dengan gaya permainan tersebut, teman-teman ya. Ada beberapa opsi teman-teman untuk memilih manajer long ball gaming atau umpan panjang ya. Nah, ini udah aku urutkan di umpan panjang, teman-teman. Ada E. Greening atau David Moyes, teman-teman ya. Kemudian ada Kiveren yang udah aku beli, teman-teman, yakni Steve Bruce, pelatih dari West Bromwich Albion ya. Di sini aku cek nggak beda jauh, teman-teman, antara umpan panjang dan gaya kecocokan main lainnya. Gaya main lainnya ini nggak beda jauh antara Steve Bruce dan David Moyes atau Kiveren dengan E. Greening ya. Namun hanya beda satu aja di sini, serangan baliknya 60. Tapi 60 itu masih rendah banget, teman-teman. Sama-sama 75 untuk skill long ball gamingnya atau umpan panjang. Jadi aku rekrut yang paling murah aja, teman-teman ya, 33.000. Nah, menurutku dua ini udah yang paling tinggi, karena di bawahnya walaupun sekaliber atau sekelas di Didier Deschamps masih 71, teman-teman. Jadi itu agak susah ya untuk ngebus pemain-pemainnya menjadi level gaya kecocokan main 100, teman-teman. So, aku memutuskan untuk memilih Kiveren atau Steve Bruce, teman-teman, pelatih dari West Bromwich ya. Jadi kita langsung menuju ke formasi, teman-teman. Untuk pemilihan pemainnya di sini, teman-teman, kita mulai dari striker, teman-teman ya. Untuk striker kalian tempatkan striker-striker dengan gaya main yang speed yang kencang, karena otomatis di sini akan terjadi gap antara pemain midfielder dan sayap. Otomatis jika kita dapat bola langsung, striker-striker kita akan langsung menuju ke depan, teman-teman. Lewandowski ini juga bagus, udah 71 awalnya, teman-teman. Aku boost menjadi 99. Nah, itu jika kalian terlalu ngeboost dengan kecocokan gaya main yang kurang dominan, maka otomatis ratingnya akan menurun, teman-teman ya. Tapi nggak apa, it's okay. Yang penting 100 level gaya mainnya ya. Yang penting enak buat main. So, itu tadi. Untuk back, tempatkan pemain dengan umpan-umpan yang cukup manja, teman-teman ya, karena kita butuh long ball atau umpan lambung ya untuk membuild up serangan. Demikian halnya dengan center back-nya. Ada Van Dijk juga di sini. Aku pakai Van Dijk. Lumayan juga dia punya skill umpan berbobot, teman-teman. Umpan berbobot dengan gaya main yang sangat asik ya. Ahli bola jauh ya, gaya bermain AI-nya ya. Nah, kemudian ada Beckenbauer juga di sini, teman-teman. 89 ini belum max, teman-teman ya. Kemudian ada Andy Robertson, salah satu back kiri terbaik ya. Nah, ini juga bagus banget umpan lambungnya. Kemudian di tengah tempatkan pemain-pemain dengan playmaking yang sangat bagus dalam hal umpan. Beckham jangan, nggak usah diragukan lagi, 94. Kemudian ada Solas juga, ini juga bagus banget Solas, teman-teman. Umpan lambungnya 91. Dan kita tempatkan jangkar di lini tengah, teman-teman. Ada Casemiro juga. Nah, umpan berbobot seperti itu. Atau teman-teman bisa tempatkan orkestrator juga bisa, seperti Rijkaard dan lain-lain ya. Oke, untuk strikernya ada Lewandowski dan ada Sadio Mane dan Mohamed Salah. Jadi itu teman-teman gameplay dari long ball atau umpan panjang ya.
mengenai pemilihan pemain dan juga pemilihan manajer atau pelatih. Jadi langsung saja kita ulas dan kita analisis di online match, terlebih di event Liga eFootball dan event-event dari acara atau ajang tour, teman-teman ya. Oke, ini udah masuk di event dari Konami, teman-teman ya. Di sini Worldwide Club acara tantangan. Ini kita akan mengetes gameplay dari long ball atau umpan panjang. Sudah menemukan lawan. Oke, 2638 teman-teman. Jadi lebih tinggi ratingnya daripada tim yang aku bangun, teman-teman ya. Dalam hal ini aku menggunakan long ball atau umpan panjang. Jadi kita tes kemampuan pemainku setelah aku aplikasikan ya. Kita cek lawan pakai 4-3-3 juga, teman-teman. Jadi cukup menarik sama-sama 4-3-3-nya. Hanya beda di sini aku pakai long ball, teman-teman ya. Oke, udah masuk di gameplay, teman-teman. Sudah loading menuju ke gameplay pertandingan. Jadi kita lihat lawannya pakai apakah? Pakai Luis Aroman. Jadi dia pakai penguasaan bola. Ini mangsa yang bagus ini, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai long ball pasti akan menjadi enak banget kalau lawannya Luis Aroman atau Pep Guardiola, yang mana kita ketahui garis pertahanannya sangat tinggi banget, teman-teman. Maju banget di lini depan ya. Jadi nanti kita spamming, nggak spamming juga lah ya, tapi nanti setidaknya gameplaynya memang long ball, teman-teman. Jadi ketika kita memegang bola atau counter ya, itu pasti pemain-pemain depan kita pasti akan langsung menuju ke depan. Kita lihat, boom, oh, dibombardir di sini. Dan kita teskan langsung ke depan, masih diintercept oleh lawan. Cenderung di sini back-backku menunggu di belakang, teman-teman, karena memang garis pertahanannya rendah ya. Jadi menurutku ini juga menarik. Seringkali di saat lagi ada isu bahwasannya memang gameplay, nah ini kita lihat bahwasannya gerakannya memang menjauh untuk menuju ke depan, teman-teman ya, pemain-pemain kita ya. Jadi nggak minta bola untuk mendekat, tapi malah open space, teman-teman. Kecenderungannya open space dan low defensive line, teman-teman. Jadi enak banget buat teman-teman yang memang untuk back di eFootball 2022 ini nggak sebegitu responsif, teman-teman ya. Jadi agak istilahnya pelunga-pelungu gitu, teman-teman ya, nggak gercep. Nah, untuk ditambah lagi dengan garis pertahanan yang tinggi, nah ini kecenderungan akan membuka atau open space ya. Ada salah di sini one on one dan of course istimewa. Di sini kita coba untuk aplikasikan ke permainan yang lain lagi, teman-teman ya. Dicoba di pertandingan yang kedua. Oke, ini aku sudah menuju ke permainan pertandingan yang kedua, teman-teman. Kita nanti coba aplikasi dan gameplay dari long ball gaming ya. Ini lawannya juga 4-3-3. Belakangan ini 4-3-3 sering dipakai oleh user-user eFootball, teman-teman, di saat online match ya. Jadi ini aku coba lagi, teman-teman, karena memang di pertandingan pertama tadi agak mengalami lag-lag gaming ya. Jadi kurang smooth, jadi aku putuskan untuk mencobanya sekali lagi, teman-teman. Oke, kita langsung long ball-kan saja. Lewandowski dapat bola di situ dan boom. Masih melebar. Nah, inilah teman-teman gaya-gaya main yang kalian sukai di PES 2021. Di sini bisa kalian pakai lagi, teman-teman, walaupun nggak se-ekstrim dulu ya. Karena memang back di 2022 ini sudah cukup bagus atau cukup pintar, teman-teman ya. Walaupun hanya terkadang memang untuk switch kontrolnya itu sering telat. Teman-teman sering mengeluh dari otomatis tetap kerasa kayak manual ya. Sangat susah untuk mengganti custom ya. Kursornya, kursor ketika kita kena serangan, teman-teman. Memang itu juga sering saya rasakan sih. Tapi inilah kita sikapi dengan long ball. Jadi tetap belajar dan adaptasi ya, teman-teman ya. So semangat untuk mempelajari terus dan terus belajar. Kita lihat di sini back-backnya langsung mundur untuk membentuk suatu garis pertahanan yang sangat rendah di depan gawang ya, di depan goalkeeper. Nah, di sini teman-teman bisa pakai goalkeeper yang defensif juga karena memang garis pertahanan yang rendah ya. Jadi ada tameng dari 4 back kita atau mungkin bahkan juga teman-teman pakai 5 back ya. Kita lihat juga kalau kita kena serangan balik. Nah, ini cenderung nggak langsung hajar ke depan, jadi langsung berlari ke bawah. Jadi enak buat intercept, teman-teman. Inilah salah satu enaknya kalau memang pakai gameplay long ball atau
bola panjang teman-teman. Otomatis pemain akan melebar, pemain kita akan menjauh, open space, membuka ruangan. Dan enak untuk bola-bola direct seperti ini. Aduh, di intercept dong. Masih ada Solos di sini dan inilah dia. Oke. Dengan kepiawaian pemain-pemain yang memiliki shooting range kemudian speed, itu sangat enak banget untuk bola-bola atau gameplay seperti ini ya teman-teman ya. Memang untuk space, untuk speed dan kemudian shooting-shooting jarak jauh, itu memang sangat cocok untuk mengeksplorasi kelebaran lapangan ya. Dalam hal ini bisa kita jumpai di gameplay ini teman-teman, di long ball ya. Lihat pemainku, pasti dia akan langsung menjauh, membuka ruangan, dan inilah dia, of course, Lewandowski one on one. 2-0 di pertandingan kedua ini teman-teman, untuk mencoba gameplay long ball atau umpan panjang ya. Nah, kita lihat pemain-pemain pasti langsung menjauh untuk membuka ruangan. Sayangnya salah di sini, umpannya nggak seberapa GG teman-teman, karena memang dia tipikal penyisir ya, cut inset seperti itu. Jadi untuk umpannya nggak seberapa manja teman-teman. Jadi di sini teman-teman, aku rekomendasikan untuk menggunakan pemain-pemain dengan tipikal umpan-umpan, terlebih umpan lambung yang sangat bagus. Apalagi jika pemain tersebut memiliki skill umpan berbobot ya, atau weighted pass, itu akan lebih menunjang kalian lagi. Dan kita lihat, oh di intercept dong, mau aku angkat aja ya teman-teman ya. Enak banget di sini, long ball adalah jalan ninjaku dan inilah dia, kita spam. Aduh, masih di intercept dong. Ayo kita tambah lagi, masih ada di sini dong. Boom, ayo buka ruangan. Oke. Masih gagal teman-teman, di intercept lawan ya. Sebetulnya untuk secara gameplay itu enak di back di sini tuh, pintar-pintar teman-teman, gak gampang kena long ball ya. Tapi ya itu memang untuk switch kursor itu agak susah ya. Mungkin kedepannya diperbaiki Konami lah aku harap ya. Nah ini kita long ball terus teman-teman. Oke. Kalau begitu pemain kita atau striker kita maju, langsung kita angkat teman-teman ya. Di sini backku pun ada Arnold, ada Beckenbauer, Van Dijk, pemain-pemain dengan tipikal umpan-umpan yang sangat berbobot teman-teman ya. Oke, open space dia. Masih dapat lagi dong, dan inilah dia Scholes. Untuk CMF atau midfielder, kalian tempatkan pemain-pemain dengan umpan-umpan yang sangat bagus, terlebih jika pemain tersebut mempunyai fighting spirit, semangat juang, atau mungkin sliding tackle ya, atau intercept. Nah, kita gaskan lagi, kita angkatkan. Oh, masih di intercept. Cukup pintar ya teman-teman ya e-football ini. Nah, ini untuk kombinasinya, pemain belakang kita nggak akan gampang maju teman-teman. Jadi enak untuk intercept dan langsung kita gaskan. Oke, salah dapat bola di sini. Hasil umpan dari Van Dijk. Aduh, di intercept. Oke, masih aman di sini teman-teman. Aduh, bahaya. Nah, ini kita lihat kalau misalkan transisinya pun cukup bagus ya. Long ball ke salah dan aduh. Kita lihat pemain-pemainku, pasti dia langsung ke belakang teman-teman. Tuh kan, langsung menunggu di belakang. Jadi aman banget teman-teman ya. Langsung kita gaskan dong. Ada siapa ini? Salah. Lolos dia dan boom. Istimewa. Hanya kalau kita pakai long ball gaming teman-teman. Di sini aku sangat fun sekali ya, sangat menikmati ya. Momentum ketika aku dulu di spamming di PES 2021 oleh long ball ya. Ini aku coba ya, aku balas, biarin. Oh, udah Lewandowski di sini dan one on one dan boom. Aduh, masih ditepis dong. Enak banget teman-teman kalau teman-teman bisa mengaplikasikan pemain-pemain dan juga pelatih tentunya ya teman-teman ya. Pakai yang Kiveron atau Steve Bruce atau ada lagi E Greening atau David Moyes ya. Itu skillnya udah 75 untuk umpan panjang teman-teman. Sudah aku compare dari satu pelatih ke pelatih lain, yang tertinggi memang dua itu teman-teman, untuk long ball ya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan salah satu kekurangannya kekurangannya di sini. Mungkin dengan skill yang hanya 75, otomatis teman-teman harus memanfaatkan kecocokan gaya main yang cukup tinggi ya. Jadi latih pemain dengan nilai 90 ke atas, itu akan membentuk suatu tim spirit 100. So itu tadi dari aku teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian, bisa jadi opsi strategi kalian untuk match online. And see you on the next video.